pagi. Hai Rasawars, beberapa waktu belakangan jagat media dihebohkan saat Oba Imbung melayangkan gugatan cerai ke sang istri Paula ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Meskipun banyak yang menyayangkan keputusan tersebut, mengingat mereka yang sudah mengarungi rumah tangga selama 6 tahun dan dikaruniai 2 anak. Dan kemarin viral lagi momen pertemuan Paula dengan Raz saat mereka sama-sama berada di Tanah Suci Mekah. Terlihat kesedihan mendalam di raut wajah Paula saat bercerita dengan Nagita. Dan salutnya, Raffi memilih untuk tak ikut campur. Dan kemarin tepatnya 9 Oktober yang merupakan ulang tahun Kenzo yang ke-3 tahun, terlihat Paula datang ke kantor Baim untuk ngasih kejutan untuk Kenzo yang lagi suka banget sama Caca Biru dan Pororo Biru. Namun sayangnya tak ada sang anak di sana, yang ada hanya penampakan dekorasi perayaan ulang tahun Kenzo. Oke, sekarang kita lagi mau surprising Kenzo. Jam 2 siang mau surprising Kenzo. Terus aku udah bawa mie ulang tahun, mau makan bareng Kenzo. Dan mau kasih hadiah aja. Ini kenapa ada M&M's dan Pororo? Karena ini adalah sesuai requestan nih. Jadi dia yang dicoba. Nanti dari pagi. Dari pagi kemana? Gak tahu deh. Ini jam berapa acaranya, Pak? Juga gak tahu aja, Pak. Nggak ada ya? Anaknya nggak ada? Nggak ada. Dari pagi. Terima kasih di sini dulu. Dan tadi malam tepatnya jam 10:30 malam, akhirnya Paula pun bisa melepas rindu dengan sang anak sembari merayakan ulang tahun Kenzo yang ke-3 tahun.